Antusias pencari kerja mengikuti Kebumen Job Fair 2024 yang diselenggarakan selama 2 hari dari 26 hingga 27 Juni 2024 di Aula Seda cukup tinggi. Buktinya setiap hari tak kurang dari 3.000 pencari kerja meramaikan stan yang ada. Job Fair kali ini diikuti 30 perusahaan baik secara offline maupun online dengan jumlah lowongan mencapai 11.000 lebih. Menurut pencari kerja, mereka mengaku senang dengan adanya Job Fair seperti ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini akan sering dilakukan di Kebumen. Ya, kalau menurut saya juga, dengan diadakannya acara seperti ini cukup membantu buat kita selaku pencari kerja ini. Harapannya di Kebumen ini untuk sering-sering mengadakan Job Fair seperti ini agar bisa membantu para pencari pekerja di sini. Dari Kebumen, tim liputan Kebumen TV memberitakan.